Maka hari ini kita meresmikan Baitan Zore Bonsai Festival 2022 yang didukung oleh BJB Cabang Bogor ya, dan beberapa partisipan yang lain, diikuti oleh lebih kurang 900 peserta dari seluruh Indonesia. Oleh karena itu saya sangat memberikan apresiasi dan juga ucapan terima kasih kepada seluruh panitia dan juga sponsor yang sudah mendukung kegiatan Bogor Bonsai Festival atau Baitan Zore Bonsai Festival 2022. Ya, ke depan tentu kita harapkan event-event seperti ini dapat dilaksanakan setiap minggu supaya pertumbuhan ekonomi dan pemulihan ekonomi pasca pandemi bisa berjalan dengan lancar. Jadi perlu ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya nasional, mendatangkan banyak orang ke Kota Bogor, nginep di Kota Bogor, kulineran di Bogor, belanja di Bogor, dan kemudian juga nanti menambah income buat masyarakat pelaku usaha di Kota Bogor, khususnya UMKM. Ya.